Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, hari ini kita akan melihat ya situasi terkini dari pelebaran jalan Pituruh Kabaran untuk Pituruh Rengkol. Nah, ini memang mungkin direncanakan jangka panjang akan melebarkan jalan Pituruh sampai ke Kabuaran, tetapi untuk tahap yang pertama ini sementara sampai ke, dari informasi yang kami dapatkan, sampai ke belum betul, mungkin ke SMP 20 gitu. Tetapi ini perkembangan yang terkini ini sementara sampai ke pelebaran sampai itu ya, sebelah timur dari itu apa nih, masih sebelah timur dari SMP Negeri alias sebelah barat Gudang gitu. Jadi ini apa namanya, perkembangan pas pada waktu pagi hari pukul kurang lebih pukul 5.30, situasinya sebelah kiri sudah ini apa namanya ditimbun pasir lumayan agak tinggi, sebelah kanan masih ada aspalannya. Jadi perkembangan yang terkini ini seperti ini pada pukul 5.30 terlihat sudah mulai diberi batas-batas itu bambu, dikasih rafia, jelas ya terlihat ada ini apa namanya peninggian dari istilahnya apa ya, sebelah separuh jalan lah. Untuk separuh jalannya ini masih utuh, cuman digali yang sebelah kan sudah ditimbun juga, tapi masih rata dengan aspalan yang sebelumnya. Ini lokasinya lah, ini kan bekas gudang lama ya, gudang tapioka, gudang kopra. Oke, ini lebih tepatnya masih ke barat. Nah, ini sebelah barat gudang ini apa, dekat timur rumahnya Pak Heri Witono. Nah, oke, ini ke barat masih sama aspalannya. Oke, kemudian pada waktu siangnya kebetulan kami lewat ini, mulai keluar ini sebelah kiri jalan ya, atau sebelah selatan sudah di aspal hot mix ya, ini seperti ini bentuk dari aspalannya, model dari aspalannya. Ini berarti selama berapa jam itu tadi pagi 5.30, ini kurang lebih jam 11.30 ya, seperti ini perkembangannya. Ya, sebelah kanannya ini masih acuk, belum ada penambahan. Kemungkinan nih, kalau enggak ini sore ini, mungkin ini sekitar besok keesokan paginya. Tapi kemungkinannya juga sambil nunggu urukan yang ini apa, sebelah kanan jalan. Oke, semoga secepatnya ini jadi sehingga lebih memperlancar dari lalu lintas di daerah Pituruh ke arah Kabuaran atau Brengkol. Terlihat tadi itu ada ini alat-alat berat seperti slender yang pakai ban, namanya apa sih? Ada slender yang pakai ban, slender yang pakai besi kan? Karena saya orang awam. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan melintasi jalan melalui jalur alternatif dari Purworejo menuju Kebumen lewat jalur utara ya. Ini supaya kalau terjadi antrian dan sebagainya tidak kaget, karena kalau buru-buru lebih baik lewat jalur selatan. Kan? Oke, sekian dari kita. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Adarsi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.